Coba bayangkan, bila kita punya kebun kelengkeng sendiri. Anda tertarik, Anda berminat, Anda ingin berkebun, tepat sekali. Harus berkebun. Sulurnya nggak terlalu besar, sulurnya kecil, bijinya kecil, dagingnya tebal. Kulit standar, sangat layak sekali dikembangkan, sangat layak sekali untuk dikebunkan, sangat layak sekali, sangat layak. Gimana rasanya, Pak? Luar biasa, manisnya, rasa sayang ya, manisnya ya, manis sekali sayang ya. Mantap, kelengkeng ya. Kristal. Kita contoh ya. Oh, kita petik. Wow. Kita lihat tebalnya daging. Itu 5. Bijinya kecil. Enggak bohong. Barusan petik. Itu kelihatan. Bijinya kecil sekali. Dagingnya tebal. Bulat. Sebesar uang 500 rupiah. Oh, luar biasa. Subhanallah. Ini enggak, bukan kelengkeng impor, ini kelengkeng di Batang. Bebas bebas pestisida pakai, ya kan? Kita bebas formalin. Kelengkeng di Kristal yang sekarang kita lihat sekarang ini ya. Lihat saja dompolannya. Luar biasa, mantap sekali. Lihat buahnya, buah kelengkeng Kristal. Kita buka ya. Wow, tebal sekali. Tebal kan? Tebal banget. Bijinya, ini bijinya kecil. Dagingnya tebal, manis, enak, Coba bayangkan, bila kita punya bisa kelapar, Batang, Jawa Tengah, waduh luar biasa tuh. Tuh, Dedek paling suka tuh buah kelengkeng. Kelengkeng Kristal dari Batang, Jawa Tengah. Desa Selapar, Pantura. Rasanya apa, Dek? Bolong. Dek, tapi rasanya gimana? Mantap. Tapi gimana, sayang? Mantap. Oke. Okay. Gimana, sayang? Cantik rasanya? Good job. Wah, keren. Dek, gimana, Dek? Good job. Dek. Wah. Wow. Berat. Aduh, ini dengan Pak Yusron. Luar biasa. Alhamdulillah, subhanallah. Karunia Allah di Desa Selapar, Kabupaten Batang.